Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan review lagi sebuah rumah makan, sebuah tempat healing dan juga menginap yang ada di daerah Karang Pandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Apakah namanya? Yaitu Sendang Dalem Senior. Resto ini buka jam 9 pada weekend dan jam 10 pada hari biasa, tutup jam 20. Lah begitu masuk ya teman-teman, pasti akan terkagum-kagum ya, karena ini tempatnya luar biasa, semuanya hijau, tertata dengan rapi dan sangat bersih. Pastikan teman-teman menonton video ini sampai habis ya, karena ini sangat recommended sekali buat teman-teman yang ingin healing, mengunjungi atau berkunjung ke daerah Tawangmangu atau Karang Pandan. Lokasinya ini memang agak ke dalam ya teman-teman. Ini kalau teman-teman dari arah Solo, nanti ada hotel atau resort Jawa Dwipa. Ini nanti belok kiri ya teman-teman, mengikuti arah setelah agrowisata Amanah. Masuk ke area dalam senior ini tidak ada karcis atau gratis ya untuk tiket masuknya teman-teman. Nah buat teman-teman yang bawa anak-anak lah, tentu saja akan sangat asik sekali anak-anak berenang ya. Nah untuk tiketnya berenang ini 10.000 rupiah ya teman-teman, cukup terjangkau. Nah seperti ini anak-anak pasti suka ya, keceh bareng-bareng teman. Nah ada ember tumpahnya lumak. Lu ini ada air mancurnya juga ya, seperti danau buatan gitu teman-teman. Dan ini ada ikannya gede-gede lo. Pokoknya nengke. Untuk acara family gathering, acara arisan dan sebagainya ini juga cocok banget lo. Kalau yang mau menginap juga ada ini glamping. Ini biayanya Rp500.000 pada hari biasa dan weekend Rp600.000 ya teman-teman. Untuk 3 orang. Nah, nanti aku lihatkan dalamnya ya teman-teman. Ini top Marco top, cocok banget untuk healing. Nah, seperti ini teman-teman, tempatnya terbuat dari kayu ya. Ini sangat alami banget. Di depan glampingnya ini ada aliran sungai buatan tuh. Ini asri banget toh teman-teman. Dalamnya seperti ini, ada kasur dan juga karpet busa. Ini untuk 3 orang. Nah di sekitarnya banyak gazebo ya untuk tempat kita makan bareng teman-teman. Dan di depan ini juga ada kamar-kamar untuk semacam villa ya, tapi ini lebih lebar teman-teman karena bisa double bed. Untuk menginap satu malam 600-700.000 rupiah. Dan untuk menunya seperti ini, komplit banget dengan harga yang cukup terjangkau ya teman-teman. Nah ini pesanan kita, ayam goreng ya teman-teman, karena kita pecinta ayam goreng teman-teman. Dan juga ini setik ya untuk anak wedok.
Untuk rasa tidak usah diragukan lagi, pokoknya ngenyang dan mantep lah ya. Nah ini tehnya aku cocok banget ya, ginastel teman-teman. Terasa racikannya ya, ini benar-benar terasa teh Solo. Nah ini kalau mau renang, ini beli tiketnya di sini teman-teman. Dan ini ke atas kita akan keluar karena sudah kenyang, sudah mantep. Dan ini juga loh ternyata ada pete buah stroberi teman-teman. Dan untuk parkirnya seperti ini, mau parkir di dalam ada, di luar ada. Nah demikian teman-teman video dari kami, semoga bermanfaat buat kita semua. Matur nuwun, monggo tindak karanganyar.